Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Macam Doa yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan, dilunaskan hutang-hutang kita, dan diangkat penyakit-penyakit kita, serta diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang ingin mengamalkan amalan ini, tulislah di dalam kolom komentar Qabiltu dan sebutkan hajat-hajat Anda. Insya Allah nanti akan ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini akan sedikit memberikan motivasi kepada Anda, khusus yang rezekinya seret, susah, padahal sudah berusaha bekerja dan mengamalkan doa rezeki. Mungkin ini adalah penyebab kenapa rezeki Anda seret. Ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua kita, dan murka Allah berada pada murka orang tua kita. Jadi, agar Allah ridho kepada kita, muliakanlah orang tua kita, bahagiakanlah orang tua kita. Insya Allah, jika Allah sudah meridhoi kita, maka segala kesusahan kita, segala keinginan hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih mempunyai kedua orang tua, berbaktilah dan bahagiakanlah orang tua kita, agar orang tua kita meridhoi kita dan Allah juga meridhoi kita. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, cukup doakan dan memohon ampunan untuk orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan orang tua kita meridhoi kita sehingga kita sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, semoga ini bermanfaat. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.